Taste Celebrity minggu ni bersama dengan saya, Sari Yanti. Dan sekarang, Sari berada di Kelana Resort Seremba Negeri Sembilan yang menaja penginapan Sari untuk jalan-jalan di sekitar Negeri Sembilan ni mencari makanan yang popular, unik dan bercirikan tempatan. Sari nak ke Kuala Pilah ataupun halaman Sari sendiri untuk mencari makanan kegemaran Sari Yanti. So, jom! Sari dah pun sampai di Kuala Pilah. Okey, tempat Sari membesar tau. Ni dulu tempat Sari berlari-lari tau kat sini. Okey, sekarang ni Sari berdiri di salah satu tempat yang ikonik di Kuala Pilah, iaitu di Museum Diraja Istana Lama Sri Menanti. Yang uniknya, dia dibuat tanpa menggunakan satu paku pun. Unik tak? Unik kan? Tapi sekarang pun dah tengah hari, perut Sari pun dah lapar, dah bunyi krok-krok. Sekarang ni jomlah Sari nak bawa korang semua tengok tempat makanan kegemaran Sari. Jom. Sekarang ni Sari dah sampai ke kedai kegemaran Sari yang pertama, iaitu Zaini Salai House. Dekat sini ada jual apa tau? Ada jual bermacam-macam jenis salai, iaitu ayam salai, daging salai, itik salai, ikan cili salai dan macam-macam lagi lah. Dan biasanya kalau family Sari nak buat kenduri ke makan-makan, kita orang akan dapatkan stok daging salai kita daripada Zaini Salai House. Jom! Zaini Salai House ni bukan saja menawarkan daging yang belum dimasak, tapi sebenarnya lauk-lauk yang dah dimasak pun ada. Nampak ni? Banyak. Nampak tak? Ini semua lauk-lauk kegemaran Sari. Semua yang masak lomak. Lauk pertama pilihan Sari adalah rendang itik. Masak lemak cili api ayam kampung, burung puyuh bersama dengan daun puding, masak lemak daging salai. Mesti ramai peminat masak lemak. Tempoyak sambal daun kayu. So, bolehlah kita santap. Tapi sebenarnya daging salai ni memang tekstur dia tu sangat lembut dan sedap. Mungkin kita patut tanya tuan kedai ni macam mana dia salai daging ni, kan? Ada apa nak tambah-tambah? Tak ada nak tambah, semua okey, semua sedap. Cuma nak tanya je. Agaknya kan macam mana abang salai daging ni, sebab daging ni betul-betul lembutlah. Sedap kan? Okay. Pertama sekali, daging yang kita pakai ni daging batang pinang, daging lembu, daripada part yang penting lah. Yang kedua, kita salai daging ni, dia ambil masa lebih kurang 45 minit ke 1 jam untuk nak dapatkan tekstur daging yang lembut dan bau smoke, bau asap tu. Sedap. Nampak tak? Tinggal Sari licin makan. Kalau korang nak makan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan, boleh datang ke Zaini Salai House. Kalau korang perasanlah, dari tadi Sari makan, Sari tak ada air kan? Bukan kerana diorang tak sediakan air tau, tapi kerana... Lepas ni, Sari nak pergi minum air yang special. Air apa? Jom. Ikut Sari. Sari sekarang dah berada di restoran warisan. Dekat sini, Sari suka datang dan minum ada satu air dia yang sangat istimewa, diberi nama Jandor Pulang. Jom, kita check it out. Hmm,
Inilah dia air kegemaran Sari bila Sari berkunjung di restoran warisan Kuala Pilah ni. Air ni diberi nama Jandor Pulang. Rasa dia manis, tapi dia manis enau tu lain daripada manis gula. Sebab itulah kalau anda semua tertanya-tanya bagaimanakah rasa air Jandor Pulang ni, datang dekat Kuala Pilah, restoran warisan dan minta air Jandor Pulang satu. Kalau anda nak ke Kuala Pilah, anda akan melalui satu kawasan yang dinamakan Tanjung Ipoh. Dan di Ipoh ni ada satu minuman yang sangat istimewa. Saya suka sangat minum ABC ni yang dinamakan Tanjung ABC Kelapa. Jom kita tengok. Korang kena tengok. Saya akan rasa ABC tu. Okey, sekarang saya bersama dengan Tuan Kedai ni, Abang Suami. Okey bang, macam mana sebenarnya nak buat ni? Okey, kita buat ya. Okey. Nanti kalau korang nak cuba datang makan kat sini, kat sini bukannya jual ABC kelapa saja, tapi dia ada cendol kelapa juga, lepas tu dia ada air kelapa pandan. Jom kita pergi ke destinasi yang seterusnya. Masih bersama Sari dalam Taste Celebrity. Hari ini Sari berada di Taman Tasik Seremban. Nah, kiranya kat Taman Tasik Seremban ni tempat yang paling common lah kat Seremban. Orang yang datang Seremban, orang yang duduk di Seremban, orang di Sembilan memang kena tahulah tempat ni. Okey, kalau semalam Sari dah bawa korang jalan-jalan ke tempat makan pilihan Sari, hari ini Sari nak bawa korang jalan lagi. Saya suka singgah di restoran ni, iaitu restoran Nelayan Seafood. Kenapa tahu? Sebab diorang ni ada banyak juadah yang sedap-sedap. Diorang ni banyak menawarkan apa tu, masak lemak cili api. Memanglah kebanyakan restoran dekat Negeri Sembilan ni memang jual masak lemak cili api. Tapi restoran ni ada masak lemak cili api yang pelik dan unik sikit. Nak tengok tak? Jom. Nampak ni. Apa yang banyak? Masak lemak, masak lemak ataupun masak lemak ataupun masak lemak, masak lemak, masak lemak. Semuanya masak lemak. Korang pilih apa yang korang suka. Inilah dia lauk-lauk pilihan Sari. Gulai jangik. Jangik ni sebenarnya adalah kulit lembu dari bahagian kaki. Perut salai. Rusa yang ni. Ini rusa. Rusa dan nangka muda. Otak lembu dengan daun kunyit. Tapi okey. Rasa dia sedap. Sekejap lagi kita makan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita makan. Sedap. Pedas tau. Berani tak nak makan? Tapi sebenarnya kepada korang yang suka makan makanan yang eksotik, boleh datang ke sini. Ini kira eksotik juga ni sebab kat tempat lain tak dijual tau. Sebenarnya tekstur kulit lembu tu bila kita panggil jangek ataupun kulit lembu, kita rasa macam keras ke, liat ke. Tapi sebenarnya bila masuk di dalam mulut, dia teksturnya sangat lembut. Lembut daripada dia bukan, dia rasa macam chewing gum sikit-sikit tapi dia lebih mudah dikunyah-kunyah. Dah makan jangik, dah makan perut salai. Lepas ni apa pula? Lepas ni kita makan rusa, save the best for last lah. Okay, makan otak lembu. Otak lembu dengan daun kunyit. Sedap lembut je. Dia macam tak payah dikunyah pun. Sedap sangat. Okey, otak sudah. Now, lauk yang ditunggu-tunggu.
Masak lomak cili api, daging rusa. More nangka muda. You know what is more? More is not M-O-R-E tau. More tu dengan, dengan. Dengan nangka muda. Dan yang terakhir sekali, dessert sarihan ni adalah kuih apam Johor. Lama demo sikit macam mana buka kuih ni. Yang dibalut dengan daun rambai. Daun rambai ni mudah didapati di Johor. Sebab itulah panggil apam Johor. Okey, makan pun dah selesai. Selepas ni, Sari nak bawa korang ke destinasi pilihan Sari untuk bercuti. Kita nak ke mana? Kita akan ke Port Dickson. Sampai di Port Dickson. Port Dickson ni memang tempat percutian yang sangat popular di Negeri Sembilan. Selain daripada pantai yang cantik, ada banyak aktiviti-aktiviti yang best yang boleh dibuat di sini. Tapi selain daripada itu, terdapat juga tempat makan yang menarik dan sedap dekat sini. Macam tempat yang Sari nak bawa korang. Sampai pun di kedai makan pilihan Sari ketika Sari berkunjung di Port Dickson Negeri Sembilan ni. Inilah dia kedai yang Sari cakapkan tu, iaitu kedai nasi kukus ayam panggang cowboy pig. Cowboy style. Cuba tengok banyak tak ayam-ayam ni? Banyak kan? Sebab apa tahu? Sebab diorang ni memang ada customer yang ramai dan kebanyakan orang yang datang ke Port Dickson ni memang akan berkunjung di nasi kukus ayam panggang cowboy ni. Memang sedap. Gila. Okey, sekarang sebab dia self-service, jadi Sari nak kena pergi order sendiri dan ambil makanan Sari. Jadi inilah dia nasi kukus ayam panggang cowboy style dekat cowboy place ni. Kalau anda perasan yang seronoknya kat sini memang tempat dia memang unik tau. Dia orang semua pakai topi cowboy and tempat dia memang konsep dia memang cowboy habis. Dan di sini kalau anda perasan dia ada banyak lukisan dekat keliling kedai ni. Gambar cowboy lah, gambar Red Indian, lepas tu ada gambar kuda, macam-macam gambar semua dilukis oleh owner kedai ni sendiri. Dia memang peminat cowboy habis. Dia boleh lukis dan dia boleh masak juga. Very talented. Okay, sekarang saya nak makan. Sebab saya ni memang penggemar ayam, jadi tak sabar-sabar nak makan. Lupa nak cerita. Kedai ni dia hanya jual nasi kukus ayam panggang satu je dan minuman dia memang tak payah fikir. Dia ada satu jenis minuman je iaitu jus tembikai. Dan ada ni, side dish dia ada sausage. Okeylah kan? Jom makan. Okey, selesai sudah Sari makan di nasi kukus ayam panggang cowboy place di Port Dickson ni. Kalau korang nak rasa macam mana sedapnya ayam panggang di sini, datanglah sendiri dekat sini sebab memang tak rugi kalau korang datang sebab memang sedap sangat. Lepas ni Sari nak bawa korang pergi satu lagi tempat yang Sari suka pergi bila Sari berkunjung di Port Dickson ni. Tempat ni pun jadi tumpuan juga pada pelancong yang datang ke PD. Kalau korang nak tahu kat mana, jangan pergi mana-mana, okey?
Sari sekarang dah berada di PD Ostrich Farm. Dekat PD Ostrich Farm ni ada macam-macam jenis haiwan, antaranya kuda, unta, keldai dan banyak lagi lah. Tapi yang penting selalunya orang datang ke sini sebab nak tengok burung ostrich. Apa tu? Burung unta dan bahasa Melayunya. Tapi yang penting Sari nak kongsikan, di sini ada kedai yang menjual sate ostrich, telur ostrich dan steak ostrich. Sari memang dah pernah try. Memang sedap sangat. Jom kita tengok apa lagi yang menarik ada dalam ni. Jom. Sekarang ni Sari nak menunggang ostrich tau. Bukan semua orang ada pengalaman tunggang ostrich tau. Sebelum kita menunggang ostrich, kita sebenarnya kena tutup bulu mata dia. Kalau tak, nanti dia lari dengan sangat laju dan anda tak akan mampu untuk menunggang dia. Okey, sekarang ni Sari nak naiklah walaupun nervous. Jom. Sekarang kita nak demo sikit cara-cara untuk pecahkan telur ostrich ni. Okey, kita dapatkan center point dulu eh. Center point. Okey. Depan ni, so you tolong saya. Okey. I kena drill. Tapi you drill letak je. Okey, I just letak je. Okey. Tekan je. Tekan je. Betul ke? Tekan, tekan. Sebenarnya, dekat dalam telur ostrich ni, dia ada selaput yang lain tau. So, dia sebenarnya tak kotor walaupun you dah drill dia punya kulit. Nampak macam kotor kan? Tapi sebenarnya dia ada selaput lagi satu dalam tu. Dan dalam selaput tu, barulah telur dia. Tengok, kalau diterbalikkan pun, telur dia tetap tak keluar juga. Nampak kan? Tak keluar. Boleh buat omelet satu tak dengan telur ni? Aha. Okey, dah pernah buat aktiviti tadi kan? Naik burung unta lah, macam-macam. Okey. Now kita nak makan. Ni hari ni dia orang bagi steak ostrich. Lepas tu ni sate ni yang biasa. Sate ostrich. Itu dengan sate rusa dan telur tadi. Rasa, eh? Sekarang, kita makan sate ostrich. Sedap tak? So, dah habislah aktiviti kita kat sini. Dah makan ostrich, beri makan ostrich, tunggang ostrich dan tengok haiwan-haiwan yang lain. Seterusnya, kita bolehlah buat aktiviti lain. Tapi sebelum tu, pada anda yang tak pernah merasai pengalaman dengan ostrich ni, bolehlah datang ramai-ramai ke PD Ostrich Farm ni. Macam Sari, Sari dah biasa datang sini bawa anak-anak. Okey, sekarang perut pun dah lapar. Hari pun dah nak dekat malam. Sari nak cari dinner lah. Agak-agaknya dekat PD ni dina apa yang sedap eh? Sebelum Sari nak bawa korang ke tempat makan malam ni, inilah dia Pantai Teluk Kemang. Tempat yang menjadi pilihan keluarga untuk menghabiskan masa di hujung minggu. Berkelahlah, aktiviti sukan air, ada banana boat, ada jet ski, ada macam-macam kat sini. Dulu waktu kecil-kecil, Sari selalulah bercuti dengan keluarga Sari kat sini. Selain daripada makan makanan yang pelik-pelik tadi tu, Sari sebenarnya paling suka sekali makan seafood. Jadi Sari sekarang berada di Embuk Village Steamboat dan Seafood Restaurant. Restoran kegemaran Sari bila Sari berada di PD ni. Jom kita order. Ni dia Steamboat Arang, antara yang istimewa dekat sini.
itulah dia makanan pilihan Sari. Ini steamboat yang Sari dah bakar sejak tadi. Dah siap pun, panas. Panas lagi. So, Sari nak makan sekarang. Kita try satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni kita makan tom yum kelapa pula. Tom yum ni dimasak dengan air kelapa dan isi kelapa tu sekali. Ni paling tak sabar sekali nak makan. Kam Hyong Crab. Kita masak Kam Hyong ni menu yang paling mesti sekali Sari order bila Sari berkunjung ke sini. Rasa dia punya sos dulu. Sos dia ni yang sedap ni. Kam sos dia ni yang istimewanya sebab dia ada udang kering tau. Nak ambil ni juga. Udang masak butter. Udang ni dia ada macam rasa butter dengan susu. Yes. Ke? Okey, dah habis dah makan. Kalau anda nak makan makanan pilihan Sari Aunty, jangan lupa datang ke Embok Village Steamboat and Seafood dekat Kuala. Nampak je Sari ni kecil kan? Tapi sebenarnya Sari ni kuat makan. Kenapa tahu? Sebab makanan kat Negeri Sembilan ni sedap-sedap. Dari Kuala Pilah ke Seremban, ke Pili, makan tak berhenti-henti. Okeylah. Sari pun nak balik sebab perut pun dah kenyang. You all semua jangan lupa untuk teruskan bersama Taste Celebrity di minggu hadapan dengan selebriti yang lain di negeri kelahiran mereka. Okey? So, saya nak baliklah. Sini balik naik basikal. Dah gemuk, kena exercise. Bye.